ini namanya Syekh. Nama beliau ini Syekh Ali. Syekh Ibrahim bin Ali Al-Fashali. Syekh Ibrahim bin Ali Al-Fashali. Beliau lebih awal dari Syekh Ismail Jabarti karena beliau wafat tahun 616 kalau enggak salah, sementara beliau 800 meninggalnya. Ini tahun 600-an beliau meninggal dan beliau lebih awal dari Syekh Ismail Jabarti. Beliau adalah salah satu dari 7 wali yang ma'ruf di Ahli Zabit ini. Barang siapa yang menziarahi 7 wali tersebut sebagaimana disebut oleh Syekh Batok tadi, 7 wali yang diziarahi itu tiap hari selama 7 hari menziarahi itu, maka akan dikodok segala hajat-hajat orang tersebut yang menziarahi 7 wali itu. Maka ini adalah wali yang pertama yang diyakini dengan menziarahi 7 wali itu akan dikodok hajatnya. Ma'ruf itu hatta di dalam kitab Al-Ghurar karangannya Sayyid Al-Khirid yang di Tarim itu menyebutkan tentang 7 wali yang ada di Zabit ini. Beliau Masya Allah ahli ibadah dan ahli ilmu, dan beliau sering sekali mendatangi masjid-masjid yang agung, masjid-masjid yang mulia, masjid-masjid yang bersejarah seperti masjidnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang dari sana jauh, ada di gunung sana, dan seperti Masjid Al-Faz, karena Masjid Mu'ad bin Jabal dan Masjid Al-Faz yang ada di pinggir laut sana itu mempunyai sejarah besar, dan di sana banyak para aulia dan para solehin yang selalu menginap di sana dan selalu beribadah kepada Allah di sana, sehingga beliau sering jalan ke sana kemari, ke Masjid Mu'ad, Masjid Al-Faz, Masjid Mu'ad, Masjid Al-Faz, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamah beliau, sudah tidak perlu banyak kita membicarakan, dari beliau itu keluarlah banyak orang-orang wali seperti Syekh Soyad yang akan kita ziarahi yang ma'ruf, seperti Syekh Marzuk, Syekh Al-Falah kalau enggak salah, ya itu adalah murid-murid beliau. Beliau orang-orang besar seperti Syekh Soyad itu adalah wali besar yang beliau pernah mengatakan, seandainya zaman sekarang ini orang-orang mampu untuk menyaksikan karomah yang agung-agung, niscaya akan saya tampakkan dari Zabit ini, akan saya kumpulkan beratus-ratus orang Zabit, akan saya bagi dua. Kita akan berangkat ke Mekah haji bersama. Separuh yang pertama akan saya bawa jalan kaki lewat laut, jalan kaki tanpa bahtera. Separuh yang satunya akan saya bawa terbang bersama sampai ke Mekah. Itu adalah satu murid dari beliau, saya. Terima kasih kepada beliau.